Dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini sini. Cepetan kau. Ah, kau. Iya Bang, sabar Bang, mohon maaf. Lu santai deh. Cepetan. Ya aku nya kaget Bang. Iya. Lu santai, lu santai, sini sini Bang. Adalah inisial RP. Yang satu adalah inisial W. Kedua-duanya warga Tangerang Selatan. Yang sementara sekarang ini diamankan di Polres Metro Tangerang Kota. Dan cek sendiri ada berapa BP, Pak? Barang bukti alat-alat untuk menggunakannya dan sabu. Dan coki siapa lagi di rumah kita? WLI. Coba tadi gimana Bang hasil tes urinnya Bang? Dari hasil tes urin sudah kita lakukan pemeriksaan dan positif. Positif Bang. Positif ampetan. Kepentingan coki dengan WLI apa Pak? Ini adalah pemberi barangnya. Polisi melakukan penangkapan Coki Pardede dan juga temannya yang berinisial W yang berperan sebagai penyuplai sabu-sabu ini. Mereka pun langsung dibawa ke Satres Narkoba di Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan tes urin dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu. Kalau informasi terbaru dari Kasat Narkoba Polres Tangerang Kota, AKBP Pratomo Widodo melalui pesan singkatnya, penggunaan sabu-sabu yang dilakukan oleh Coki Pardede ini cukup berbeda, yakni menyuntikkan sabu-sabu ke tubuhnya. Yang kita ketahui biasanya penggunaan sabu-sabu ini menggunakan alat isap, namun Coki Pardede ini menggunakan sabu-sabu dengan cara menyuntikkan sabu-sabu tersebut ke tubuhnya. Ini loh.